Oke. Mm -hmm. Oke, okay. okay. terlihat ya, teman-teman ya ada yang belum kelihatan untuk share screen-nya? Sudah? Kelihatan ya? Mister. Ya. Oke, okay, jadi kita akan masuk materi berikutnya ya. Itu tentang adjective dan adverb. Jadi kemarin kita udah bahas tentang noun, tentang pronoun, tentang apa tuh kemarin? noun, pronoun, tentang verb ya. <tuh> Jadi kalau di written expression ini um, kalau teman-teman bisa mengerjakan like it or not ya itu harus uh, apa namanya? setiap jenis yang tadi saya sebutkan itu paling tidak megang kuncinya gitu. Artinya paling enggak sudah punya gambaran cara ngerjainnya seperti apa teori dasarnya. <tuh> nah, namun kalau teman-teman nanti mengerjakan di di return expression yang sebenarnya ya itu harus berurutan, ya. Jadi, jangan bingung dengan semua materi yang banyak itu, tapi fokuslah dengan materi yang dari awal kita pelajari. Jadi, yang pertama yang dicek itu subject verb agreement-nya, wajib, ya. Habis itu, kalau semisal itu benar, yang dicek adalah verb-nya. Verb-nya itu yang kita lihat, ya. Eh, yang pertama form of verb-nya. Kalau semisal form of verb-nya itu, dia menggunakan. Uh, auxiliary itu wajib dicek tuh auxiliary jadi ada modal ada ada have ada to be ya itu namanya adalah auxiliary kan nah, itu harus dicek tuh apakah auxiliary-nya itu sudah sesuai dengan pasangannya <tuh> yang berikutnya adalah kalau semisal form of verb-nya benar yang dicek adalah use of verb-nya ya use of verb jadi penggunaan verb-nya itu dari keterangan waktunya dicek terus juga kalau ada tenses yang berbeda dicek gitu ya Berikutnya, kalau semisal itu udah dan ternyata benar, dicek tuh apakah ada noun di situ. Kalau semisal ada noun, noun-nya itu di-identify, Noun-nya itu noun person atau noun thing, karena itu bisa jadi berbeda. Ya, secara penggunaan ini saya mute dulu, ya teman-teman. Ya, -teman. nah, selain itu juga yang kita cek, ya, selain apa namanya, noun-nya itu jenis apa juga kita cek. Um, apa namanya itu apakah dia noun singular ataukah plural ataukah uncountable karena keywordnya masing-masing berbeda gitu ya nah seandainya nounnya ternyata kita cek benar semua kita cek juga apakah ada pronoun di situ kalau semisal ada pronoun harus dicek ya apakah pronoun yang dipakai itu eh, posisinya sudah sesuai apakah dia eh, pronoun sebagai subject apakah sebagai object gitu ya Terus juga pronoun referenya harus dicek apakah dia merujuk kepada noun yang yang mana gitu ya. Kalau nounnya dituju ternyata plural tapi pronounnya singular kan salah ya atau begitu juga sebaliknya. Nah, ternyata setelah pronoun dicek semua ternyata benar semua, maka kita masuk ke materi berikutnya. Ya, yaitu tentang adjective dan adverb. Karena bisa jadi nanti ini yang dikecohkan di dalam uh, uh, soal gitu ya. Jadi ini materi terakhir untuk malam ini yang cukup common ya di dalam written expression yaitu tentang adjective dan adverb. Nah. Eh uh, ini saya nggak pakai PPT, nanti PPT-nya saya di belakang aja kalau kalau saya mau kasih nanti. Tapi kita pakai yang di modul ya. Jadi yang di modul ini teman-teman bisa buka di halaman 300. Itu tentang problem with adjectives and adverbs ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, adjective dan adverb itu dia kadang bentuknya mirip, ya. bentuknya mirip. Ini terlepas dari bentuk adjektif yang common ya, yang common tuh contoh misalkan ada uh, berhubungan dengan color misalkan, <tuh> color color itu masuk adjektif ya teman-teman ya. Ini red, white, yellow dan sebagainya. Terus ada opinion, opinion itu ada beautiful. Smart, ya, uh, apa namanya? Apalagi ya, beautiful, smart, uh, lazy, ya itu kan quality kan? Atau opini ya? Itu dia juga adjektif. Terus ada lagi adjektif itu selain yang opini ya, itu ada uh, waktu, ya, time, ya. Contohnya misalkan uh, old, new, ancient, ya, ancient artinya kuno gitu ya? Itu juga masuk dalam adjektif. Terus selain itu juga eh uh, apa namanya temperatur itu juga masuk objektif ya temperatur contohnya ada uh, hot ada warm ya dan sebagainya terus juga ada uh, size size ukuran itu juga masuk dalam objektif ya ada small ada apa namanya ada ada small ada big ada immense ada massive dan sebagainya ya. Itu adalah adjektif yang common yang sering kita temui ya di dalam dalam kita speaking kan dalam kita menggunakan bahasa Inggris. <tuh> nah, namun pada dasarnya uh, adjektif dan adverb itu punya karakteristik yang kelihatan banget gitu. Ya, kalau adverb itu biasanya ya itu ada akran ly di belakang. Jadi contohnya ini, often adverbs are formed by adding ly to adjective ya. Jadi kadang ditambahkan ly di belakangnya ya. Contohnya di sini. Uh, recently, publicly, evidently ya. Nah. Jadi adverb itu biasanya kata dasarnya dari adjective memang terus dapat penambahan ly di belakang. Jadi kalau teman-teman melihat uh, soal kok ada ly di belakang, ya ada kata kok ada ly di belakang, itu kita bisa katakan around 80% itu adalah adverb gitu ya. Nah, itu untuk mengenal dulu tentang adjective dan adverb ya. <tuh> Namun ada juga adverb yang tidak berakhiran LY ya. Contohnya ada ini ada di sini disebutkan ada often, ada soon, later, uh, fast, hard, well, here, there, nowhere. Nah, ini kan adverb yang berhubungan dengan tempat ya, itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak selalu LY tapi ada juga yang lain memang. Tapi kalau ada LY di belakang, maka kita bisa katakan 80% itu adalah adverb ya. Meskipun nanti enggak semua. Kenapa? Karena nanti ada bagian materi sendiri nanti tentang itu. Nah. Um, use basic adjectives and adverbs correctly. Jadi begini ya, teman-teman. Ketika ada adjective dan adverb di dalam di dalam soal, itu ada beberapa hal di sini yang harus kita perhatikan ya. Ini ada tabelnya di sini. Jadi, kalau teman-teman baca di sini ya, kita dari adjective dulu ya. Adjectives describe nouns or pronouns. Adverb describe verb, adjectives or other adverbs. Jadi, um, adjective dan adverb itu dia punya fungsi di dalam sentence ya. Gimana fungsinya itu adalah kalau adjective mendeskripsikan noun atau menjelaskan noun ya. Kalau adverb yang fungsinya ada tiga ini menjelaskan verb, adjective atau adverb yang lainnya. Nah, uh, yang dimaksud menjelaskan tuh bagaimana? Saya kasih contoh begini. Uh, saya pakai adjektif dulu ya. Contohnya misalkan beautiful girl. Nah, kata beautiful itu kan menjelaskan girl. Karena kalau tidak dijelaskan, itu kan girl-nya kan bisa macam-macam ya. Misalkan beautiful girl. Nah, ketika kita menjelaskan beautiful girl, maka kita bisa langsung merujuk, oh gadis yang cantik gitu. Karena kalau hanya gadis saja itu kan bisa macam-macam gitu. Gadis ya hanya satu kata, tapi ketika kita bisa menjelaskan gadis itu yang seperti apa, itu menjadi deskripsi di situ. Gadis yang cantik, gadis yang jelek, gadis yang pintar. Nah itu kan semua deskripsi terhadap noun gitu ya. Nah jadi fungsinya adjektif itu hanyalah mendeskripsikan noun. Tidak, tidak yang lain. Ya. Tidak menjelaskan uh, verb, tidak menjelaskan uh, apa namanya uh, preposisi dan sebagainya ya. Tapi hanya menjelaskan noun saja. Nah ini ada contohnya itu yang adjektif ya contoh ini. She is a beautiful woman. Nah, beautiful woman. Jadi kan beautifulnya menjelaskan woman di sini, gitu ya. Nah, ada contoh yang salah di sini. Misalkan ini. Uh, mana ya? Nah ini misalkan. The child talk quick to her mother misalkan. Nah ini ada talk ini verb kan. Nah adjective ya ini kan harusnya menjelaskan Verb kan, tapi karena bentuknya adjektif maka tidak bisa gitu. Kenapa? Karena fungsinya adjektif hanya menjelaskan noun dan pronoun saja. Tidak boleh bentuk yang lain, tidak boleh menjelaskan verb, tidak boleh menjelaskan bentuk yang lain. Nah terus yang bisa menjelaskan verb siapa? Misalkan, ya cuman adverb gitu. Tadi udah saya sebutkan bahwa fungsi adverb adalah mendeskripsikan verb. Uh, apa namanya? Adverb dan adjektif gitu ya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Atau kalau saya boleh bilang seperti ini teman-teman. Gampangnya, kalau semisal teman-teman menemukan ada noun, ya, ada noun begitu ya. Nah teman-teman harus pastikan kata sebelum noun itu apa? Apakah adjektif? Apakah adverb? Apakah kata yang lain gitu ya? <tuh> Karena kata yang terletak sebelum noun itu hanya boleh adjektif saja, tidak boleh yang lain. Jadi, kalau semisal di sini ada adverb, misalkan "beautifully woman", nah, nggak bisa dia, nggak bisa ya. Jadi, hanya adjective saja di situ yang boleh. Nah, itu juga berlaku untuk yang lain juga ya. Kalau untuk apa, namanya adverb juga ya. Jadi, kalau adverb itu eh, harus perlu pastikan ya, karena adverb ini kan mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan itu pasti terletak di paling depan ya, pasti di depan gitu atau sebelum kata yang dideskripsikan gitu. Contoh misalkan ini adverb, adjective, noun misalkan. Nah, adverb di sini dia menjelaskan adjective, makanya posisinya adverbnya ada di depan ya. Belakangnya ada adjective gitu. Atau teman-teman bisa pastikan kalau semisal ada adjective di sini, semisal ya, ada adjective misalkan, pastikan kata sebelum adjective itu apakah adverb atau tidak gitu. Jadi kalau semisal dia bukan adverb, itu kita bisa katakan dia salah gitu. Contohnya misalkan ini ada di sini. Misalkan we read an extreme long story misalkan. Ada kata extreme long story. Long ini kan adjektif ya ukuran gitu. Extreme juga adjektif juga. Nah ini nggak bisa nih. Ya, ini adjektif, ini adjektif lagi gitu. Karena pada dasarnya ya sebelum adjektif itu adverb gitu. Maka ekstrimnya harus kita ganti dengan adverb gitu ya. Jadi, urutannya begitu, teman-teman. Ya, kalau adjective terletak sebelum noun, kalau adverb terletak sebelum adjective, gitu ya. Atau, adverb menjelaskan adverb yang lainnya juga bisa. Contoh ada di sini, ya. Truly beautifully dressed woman ini juga bisa, ya. Jadi, uh, pada dasarnya tetap gitu, ya. Jadi, yang mendeskripsikan tetap diletakkan sebelum yang dideskripsikan, gitu ya. Jadi, contoh di sini: beautifully ini kan adverb, nah truly ini kan mendeskripsikan kata beautifully di sini. Sehingga truly ini diletakkan ya sebelum adverb yang dijelaskan tadi gitu ya letaknya di depan. Jadi gampangnya yang secara positioning, secara posisi adjective sebelum noun, adjective terletak sebelum eh sorry, uh, sorry terletak sebelum noun, adverb terletak sebelum adjective. Nah, adverb juga terletak sebelum adverb yang dijelaskan gitu ya. Contohnya di sini. Nah, tapi kalau untuk adverb yang mendeskripsikan verb itu letaknya bisa dimanapun, teman-teman. Bisa letaknya di depan, bisa letaknya di belakang. Jadi contoh misalkan ini ya, she sings beautifully. Nih, beautifully ini kan adverb nih. Nah ini sings ini kan verb. Nah beautifully ini boleh diletakkan di depan, boleh diletakkan di belakang, gitu ya. Jadi letaknya adverb itu kalau dia menjelaskan verb tuh bisa, bisa macam-macam, gitu, teman-teman. Contoh misalkan ini ya. Uh, saya kasih contoh ini. Hmm, nah ini misalkan. Nah ini kan recently ini kan ada adverb ya. Recently ini saya kasih annotate aja biar kelihatan. Nah ini. nah ini kita jelaskan. Nah ini kan ada recently, ada recently, ada recently. Nah kalau teman-teman perhatikan, adverb ini kalau dia menjelaskan verb itu letaknya bisa dimanapun. Yang dijelaskan ini ada ini kan, ada hashtag -kan ini, ya. Ini verb-nya yang dijelaskan. Nah, ada dijelaskan ini juga, ada di sini, bisa ada di sini, ya. Ini yang dijelaskan verb-nya. Nah. <tuh> Jadi, kalau ada adverb yang menjelaskan verb, itu posisinya bisa dimanapun, bisa di depan, bisa di sini, ya. Di depan, bisa di belakang, bisa di tengah, ya. Satu posisi yang tidak boleh ada adverb, kalau dia menjelaskan uh, verb, adalah terletak di antara. Di antara verb dan objek itu tidak boleh. Jadi letaknya adverb itu hanya di situ aja yang tidak dibolehkan. Jadi dia bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah, asalkan tidak di antara verb dan objek, gitu ya. Nah itu untuk positioning dari si eh, apa namanya eh, adverb ketika menjelaskan verb ya. Jadi ketika nanti mengerjakan soal itu pastikan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi positioningnya harus diperhatikan. Yang pertama yang kedua, apakah dia mendeskripsikan kata yang sudah seharusnya? Gitu, kalau adjective yang menjelaskan noun, kalau adverb yang menjelaskan adjective, verb, atau adverb. Gitu ya, secara positioningnya tadi sudah saya jelaskan juga, gitu ya. Jadi, letaknya kalau adjective terletak sebelum noun, kalau adverb terletak sebelum adjective. Kalau ada adverb lagi, pastikan adverb itu menjelaskan adverb uh, yang lainnya ataukah dia menjelaskan si adjective gitu semisal ya jadi harus diperhatikan positioningnya dan dia menjelaskan kata yang mana itu harus diperhatikan teman, -teman. itu secara basic use of adjective and adverb ya ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut tentang ini atau saya tes dulu deh kita coba tes dulu ya semisal kalau saya begini benar atau salah She is smart oh C is lagi C is smart gak, contoh kalau saya begini kira-kira benar atau salah nih <tuh> misalkan smallnya ini yang saya jadikan pilihan nih misalkan saya garis bawah nggak oh, bisa di garis bawah ternyata Oh, nggak bisa garis bawah. Nah, semisal smart ini kira-kira benar atau salah teman? -teman? Benar. Sir. Benar ya? Tapi kalau semisal saya ganti begini, benar atau salah menjadi? Salah. Salah Mister. Ya, karena salah. ini dia adverb tapi di sini menjelaskan harusnya menjelaskan yang lain ya. Tapi ini ada noun. Nah, kalau semisal begini. <tuh> uh, Misalkan my father, it's misalkan gini, misalkan yang saya garis bawah ininya, benar atau salah? Salah. Karena harusnya quicknya menjelaskan verb ya harusnya ya, Berp. tapi Berp. karena bentuknya bukan Uh, it's it. it's namanya kan noun, it's kan verb ya, maka punya hmm. yang salah gitu kan. Maka kalau mau benar diganti kan adverb gitu ya. Oke, okay. okay. saya kira uh, dapat ya, pokoknya ya. <tuh> Oke, okay. itu tentang basic use of adjective dan adverb ya. Nah, saya lanjutkan. <tuh> Berikutnya, ada use adjective after linking verb. Nah, use adjectives after linking verb. Jadi, um, linking verb ini adalah verb yang boleh saya katakan khusus, ya khusus, karena kalau kita merujuk pada basic use of adjective adverb yang tadi, adverb kan hanya menjelaskan uh, verb, ya, atau kita bisa katakan bahwa. Adverb itu boleh terletak sebelum verb atau setelah verb gitu kan. Contohnya di sini. She uh, spoke nicely. Nah, kata nicely ini kan adverb. Nah, spoke ini kan verb. Nah, ini kan kalau secara secara basic use of adjective dan adverb tadi sudah benar gitu kan. Namun ada beberapa verb khusus yang namanya linking verb ya. Di mana kalau teman perhatikan setelah verb itu ya verb yang linking verb tadi itu tidak ketemu adjektif teman-teman eh tidak ketemu adverb teman-teman tapi ketemunya dengan adjektif contoh ini she looks nice ya this tastes good misalkan nah jadi adalah contoh-contoh dari linking verb jadi dia adalah verb yang khusus di mana setelah verb itu justru malah ketemunya dengan adjektif bukan dengan adverb. Jadi berbeda ya. Contohnya ada look sama spoke di sini beda. Kalau ini verb yang biasa, kalau yang ini, ini namanya linking verb atau verb khusus. <laughs> ada apa saja? Kalau nonton perhatikan ada di sini ya. Nah, yang di tabel bawah ini adalah contoh dari linking verb ya. Ada appear, ada to be, ya to be itu berarti semua bentuk to be ya. Ada is, am, are, was, were itu juga masuk di sini. Ada become, ada feel, ada look, ada proof, ada same smell taste, ya, ada banyak di situ. Nah, jadi uh, linking verb ini, ya, linking verb ini, dia kalau ada di dalam soal, pastikan kata setelahnya itu adalah adjective, bukan adverb, ya. Jadi, contoh misalkan saya ambil um, teks lagi, ya, contoh misalkan di sini, misalkan. Misalkan apa? Uh, this cake tastes greatly. Misalkan contoh. Nah contoh. Ini kira-kira benar atau salah nih? Salah. Ya yeah, taste masuk dalam linking verb ya, ada di sini kan bentuknya. Nah taste. Sedangkan di sini. Uh, apa namanya setelahnya malah ketemu adverb gitu kan nah ini nggak bisa ya maka harus diganti dengan adjective mm. nah ini verb khusus namanya linking verb kalau teman-teman bingung nah terus kalau saya harus ngapalin gimana sir gitu kalau teman-teman nggak mau ngapalin gampangnya gini kalau linking verb itu adalah verb penghubung namanya jadi pada dasarnya yang dihubungkan itu kata setelah linking verb itu mendeskripsikan si subjek pada dasarnya. Jadi tidak mendeskripsikan si verb namanya saja linking kan. Jadi pada dasarnya yang dijelaskan adalah si subjek gitu. Jadi contohnya misalkan tadi this cake tastes this, uh, this cake tastes great yang tadi contoh. Nah greatnya itu kan menjelaskan kepada si cake sebenarnya, bukan menjelaskan si verb gitu ya. Jadi <laughs> kalau teman-teman susah mengapalin mengap itu bisa dengan cara itu tadi yang saya sebutkan. Jadi dengan melihat apakah Fb-nya ini menghubungkan si subjek dengan si kata setelah verb ini tadi atau tidak. Nanti akan ketahuan gitu ya. Oke, okay. ada pertanyaan dulu sampai situ? ada, mana ya? Nah, kalau untuk position ini tadi sudah, -sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau adjektif letaknya itu sebelum noun. Jadi kalau terletak setelah noun begini pasti salah ya. Kalau adverb letaknya ya tadi saya sudah sebutkan dia terletak setelah apa namanya setelah verb eh sorry uh, dia letaknya bisa sebelum bisa setelah bisa di depan bisa di belakang ya satu yang tidak boleh tempatnya hanya hanya satu dia terletak di antara verb dan objek kalau di antara yang lain masih diperkenankan gitu ya oke okay. nah, itu jadi posisinya ini saya ulangi lagi one word adjective comes before the noun it describes jadi letaknya sebelum noun kalau adverb, adverb can appear in many positions. It cannot be used between a verb and its object. Jadi itu satu satunya tempat yang dia tidak boleh. Gitu ya. Ada pertanyaan, sahabat? So ada? <tuh> Oke, okay. kita saya mau coba dulu deh ini ya. Uh, saya mau coba yang Misalkan mana ya, yang nomor 4, kira-kira benar atau salah? Saya tandai deh biar kelihatan. Ini kelihatan ya. uh, nomor 4 ya, saya tandain. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah nih? Benar. Benar Mister. Yakin? Coba dulu. Uh -uh. Kita bahas ya. Ini kan ada carefully, ada ly di belakang berarti. Iya. Yeah. Ada has selected uh -huh. ini has verb three berarti pasti verb ya. Ada uh -huh. a new case nah ya yeah. Objek. Kalau ada verb, ada objek di tengahnya ada at. Iya iya. Nah. Salah. Ya, salah ya. Jadi yang di sini salahnya bukan dalam bentuk. Si adverb menjelaskan verbnya tidak, tapi dalam dalam positioningnya ya, positioning dari si, si adverb ini yang salah posisi dia. Harusnya, kalau mau dibenarkan, <coughs> ini bisa ditaruh di belakang. Misalkan, the lawyer has selected a new case carefully, bisa seperti itu, atau bisa seperti ini. Uh, alternatifnya, jadi the lawyer has carefully selected a new case. Nah, terserah mau pilih yang mana, dua-duanya bisa dipakai. Ya. Contoh lagi, misalnya ini saya push ya. Um, yang nomor tujuh benar atau salah? Nomor tujuh benar atau salah? What do you think? Bimbang. Bimbang. Oke, okay, kita lihat dulu. Ada adverbnya nggak di sini? Has up. Yang adverbnya adverb. Adverb. Eh, Aden. Nah, ini adverbnya ya. Often, Aden. Dan itu adverb of time ya. Eh, of time apa namanya? Frekuensi ya. Jadi dia adverb. Di sini ada has into verb travel juga. Verb. Ini verb auxiliary-nya kan. Jadi kalau terletak di antara begini boleh dia. Mm -hmm. Yang tidak boleh adalah has traveled often. Nah Anji. itu enggak boleh ya. Mm. Jadi di sini kalau dia terletak kan yang jelas yang tidak boleh positioning dari si adverb adalah di antara verb dan objek Kalau dia di antara auxiliary dan verb utama nggak masalah. Ya, ingat-ingat ya. Oke, contoh lagi biar lebih jelas lagi. Um, nomor 8. <laughs> incorrect, incorrect ya? Incorrectnya kenapa? Uh, nah, ya, ya. Itu web web, Tapi terletak diantara antara uh, web dan, web dan, dan object objek. Objek. Oke. Uh -huh. Oke, coba lagi. Um... Oke, saya coba yang di atas deh. Hmm. Misalkan yang nomor ini. Eh uh, ini nomor 3. Incorrect. Karena incorrect. ada test gitu. In incorrect verb, ya. Itu. Sweet little. Malah objek adverb, ya di sini yes. bisa jadi harusnya diganti dengan yeah. adjective, ya. Objective. Sweet, oke, okay. you, you got my point, ya teman-teman. Jadi itu tentang adverb dan adjective yang tadi kita bahas. Ada pertanyaan: "Before we practice, no? oke, okay. kalau nggak ada, coba teman-teman buka di halaman 306 ya." itu ada TOEFL exercise skills 46 sampai 48 hanya 10 soal karena kalau saya nggak cukup ya silahkan dikerjakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat chat atau langsung ditanyakan oke okay? Halo, oke, okay, yuk kita bahas. Let's begin with number one. Nomor satu, ada yang tahu nggak yang salah di mana? Jawabannya apa? Yang salah? Kita cek yang ini. Kalau alfa nih Modern Art, benar atau salah? Benar. benar ya? Modern kan adjective benar. ya, Modern ya. Art ini kan noun berarti benar. Ya, uh, Bravo. Ini apa? Display. Display itu noun ya, noun ya. Uh, apa namanya? On display. Jadi ditampilkan atau uh, is on display. Jadi sedang ditampilkan gitu ya. Nah, Oke, okay. Bravo juga benar. Eh uh, Charlie building itu noun ya. Ada uh, uh, itu kan namanya artikel ya. Artikel itu pasti ketemu noun. Jadi kalau kalau ketemu noun ya yang sudah sudah pasangannya gitu ya. Jadi Charlie benar. Ini yang mencurigakan delta nih ya. Kenapa mencurigakan? Ada design ini kan noun. Oh, design When usually hmm. at pub. Nah, ini yang salah deltanya. Harusnya diganti Adjektif ya, kita ganti unusual. Oke. Okay. Nomor dua, yang salah yang mana? Ayo. Ini guys, nomor two, yang salah? Bravo. Bravo ya, kelihatan. Had adopted kan verb already itu verb No fault insurance itu kan objek nah nggak boleh ya ad, apa adverbnya terletak di situ ya kalau mau dibenarkan ya already-nya ditaruh sebelum adopted ini jadi had already adopted gitu ya nomor tiga yang salah berapa yes ya ada r di sini apa namanya linking verb ya linking verb linking verb. Mm -hmm. ini kan adverb ya nggak bisa ya uh. harus diganti adjective Ganti fatal oh, nomor empat nomor empat yang salah hmm? which one delta heavy ya kenapa heavy salah ini kan adjective depends mm -hmm. itu kan ya dan dia kan <tuk> bukan linking pop tapi dia pop biasa kan pop reguler lah ya pop biasa lah jadi nggak boleh ketemu ketemunya ketemu nomor lima. oke cepat bravo bravo ya bravo yang salah ya Kenapa phrase salah? Lihat, industriali ini at eh? designers itu noun. nggak bisa ya. Mm -hmm. ganti industrial gitu. Kenapa kok alfa benar, sir? Sir, eh, kalau diganti apa diganti reason. Kalau reason enggak bisa karena ada have di sini kan. Mm -hmm. Jadi recently sudah benar. Alasan kedua, ini kan inversi. Mm -hmm.

Bukan s Tuh, s. Sini, s. Ada yang jawab alfa enggak? Eh, ada yang, Tuh, yang jawab bravo. Gak? No. Enggak ada. Karena um, kalau teman-teman lihat secara sekilas memang bravo kelihatan salah sekilas ya. Oh, her, 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 her. Karena ada yeah. e appear kan, oh, tapi kalau perhatikan, lihat e baboon eh. arms. Jadi kan kalau kita perhatikan di sini e baboons. Jadi itu lengan si babun ya. Jadi bukan babunnya yang dijadikan subjek tapi lengannya ya sebagai subjeknya kan. Jadi meskipun ada e di sini dia tidak berpengaruh gitu ya. Ini ketika teman-teman melihat soal itu juga harus diperhatikan ya. Dia itu menjelaskan yang kemananya dulu gitu ya. Oke. yang salah ini yang Charlie Pilih nah, harusnya jadi long ya. Hmm. Nomor tujuh yang salah Delta. Delta kita cek ya. Submerge. Kalau udah pulang air Kemarin, ya. Submarine Submerge. ini kan dia noun ya. Submerge. Nah ini kan <tik> <Anggorosi>. e. <tik> oh, ada. Kalau ada ed berarti apa namanya? Eh, uh, apa kemarin saya lupa namanya participle kan ada dua ya ada yang bisa jadi verb bisa jadi adjective kan kalau jadi verb dia butuh ada to be, ada have, gitu kan. Kalau tanpa to be tambah have ya dia adjective biasa, gitu kan. Nah, ini noun berarti kan submerge adjective apa yang salah? Diganti apa dong? Ya kan? Adjective ini noun bisa, gitu ya. Nah, yang salah ini Charlie reliable. Kenapa reliable salah? Kalau perhatikan ini ada to communicate. To communicate, communicate ini kan verb ya. To communicate ini kan to infinitive. To infinitive to plus verb satu. Ya, meskipun dia tidak dihitung verb di dalam sentence, tapi pada dasarnya bentuk dasarnya tetap verb dia. Jadi ketika kita uh, pasangkan dia atau kita mencari yang bisa mendeskripsikan si to infinitive ini, ya karena dia bentuk asalnya verb ya kita cari adverb untuk menjelaskan. Tidak boleh adjektif gitu ya maka reliable-nya diganti dengan adverb. Kita bisa ganti reliable dengan reliably ya. Tulisannya begini. Saya kasih annotated. Uh, mana mana teksnya? Tulisannya jadi rely Nah, gini ya. Reliably ini jadinya gini. Kita lanjut nomor 8 yang salah Bravo, bravo ya. Bravo. Harusnya diganti bravo. rapidly destroying ya. Okay. Yeah. Ada enggak? Ada, enggak. <laughs> Kalau merujuk dengan teori yang kemarin itu kayak berseberangan gitu ya, karena kan every sir. every kan ketemunya dengan apa namanya dengan uh, noun singular lah ini minutes ini kan plural kan jadi enggak logic sir gitu. Nah ini enggak ya teman-teman ya. Jadi Uh, bedakan seperti ini, saya kasih contoh uh, teks. Misalkan gini: misalkan "every minute" sama "every two". Nah, kalau perhatikan, ini beda ya, teman-teman. Ya, jadi gini: kalau "every" ini kan selalu ketemu dengan singular, ya. Kalau tidak ada number di sini, number entah 2, 3, 4, dan sebagainya, maka dia wajib ketemu dengan singular, seperti ini. Tapi kalau semisal ada kata, misalkan ada 2, 3, 4, ya pokoknya number lah ya, itu dia di belakangnya tetap plural, gitu ya. Dan ini tidak berpengaruh, gitu. Tidak berpengaruh. <tuh> Jadi itu itu lebih dalam lagi tentang materi yang tentang noun kemarin kita bahas ya. Biar teman-teman nanti tidak tidak salah persepsi dalam dalam menjel, dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 8. Jadi jawabannya apa tadi? Bravo ya. Harusnya rapidly destroying. Nomor 9. Hmm? Delta ya. Ya, delta. Banks district. Kenapa kok salah? Kalau perhatikan di sini ada banks plural kan ya. District ini adjektif ya. Adjektif. Eh, bentar. Eh, district itu adjektif atau nah, nih, bentar saya cek dulu. Saya agak ragu. Eh, saya ngeceknya pakai longman ya, teman-teman ya. District. Distrik itu, eh sebentar salah pencet. Oke, okay, distrik itu noun ya. Tapi meskipun noun tidak apa-apa, ya karena uh, noun boleh ketemu dengan noun yang lain gitu. cuman yang tidak diperbolehkan adalah positioning dari si noun itu. <laughs> Jadi kalau bentuk plural itu pasti letaknya di belakang ya. Contoh misalkan gini saya kasih gambaran misalkan contoh gini uh, misalkan book store nah ini contoh nah kita nggak boleh nih misalkan dulu saya gini ya books nah misalkan gini nah ini salah nih nggak boleh ya teman-teman salah dia ya salah ini juga uh, kalau mau dibenarkan seperti ini Aduh? stores. Nah, ini baru benar. Ya. Baru benar. Nah, gitu. Jadi kalau yang yang atas ini nggak boleh nih seperti ini. Jadi secara position itu eh, apa namanya plural itu pasti letaknya di belakang, gitu. Kita lanjut nomor 10 terakhir. Delta. Yakin? Charlie. 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 Tepatnya ya. Nih, kenapa Charlie lihat ini ada was? Ini kan to be mm -hmm. ya. Mm -hmm. uh, ini was ada to be. Nah, ini ada establish. Ini berarti pop three kan? iya. Mm -hmm. nah, be yeah. kan, berarti kan ini ada auxiliary Nah kalau ada adjektif letak di antara verb kan nggak boleh mm -hmm. Maka successfully-nya harus diganti dengan Successfully Successfully, successfully, successfully ya diganti mm -hmm kita beli, yes. oke. Okay. Ada pertanyaan tentang adjective dan adverb, teman-teman. Nah. Jadi, pada dasarnya, untuk adjective dan yang kita cek itu tadi, ya, dia menjelaskan siapa itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kita juga perhatikan positioning-nya, ya, positioning dari si adjective sama si adverb itu ada di mana, itu juga penting. Ya. Yang ketiga, apalagi tadi, ya, kalau ada linking verb itu kata setelah verbnya itu wajib adjektif, tidak boleh adverb ya. Itu sih mungkin ya dari materi hari ini. Oke, okay, ada pertanyaan? We still have uh, two minutes anyway. No? Nggak ada? Kalau nggak ada, uh, cukupkan ya untuk pertemuan malam ini. Dan besok post test lagi. Jadi besok okay. prosesnya itu written expression, 25 soal terakhir yang kemarin eh, uh, apa namanya lanjutan dari tes untuk structure waktunya sama tetap satu jam ya jadi uh, mohon dikirimkan uh, sebelum jam 9 kalau bisa tapi kalau enggak ya paling enggak jam 9 lah dikirimkan ke email saya gitu nah baru nanti akan saya kirimkan jawabannya uh, kuncinya maksudnya nah disitu teman-teman bisa mengecek kira-kira teman-teman sudah dapat berapa poinnya atau skornya bisa menghitung sendiri berdasarkan uh, yang kemarin sudah saya kasihkan di minggu sebelumnya ya Terkait cara konversinya dan sebagainya. Oke. Okay. I guess that's all for today everyone. Thank you very much. Tomorrow we haven't got any meeting. <laughs> Jadi kita ketemu lagi hari Senin ya. Thank you. See you around.